hormat sahabat saya Datuk Haji Lilah Haji Yassin, Ahli Parlimen Jumaat di petang hari yang begini penting dan bahagia. Saya dan isteri Datin Seri Masnah mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada rakan-rakan dan sahabat handai serta para pegawai kita dijempol oleh kerana di samping teratak Zakbah ini kita dapat memenuhi kemah putih berwarna biru Barisan Nasional di tepi jalan sekali pada petang ini. Kalau makan kerupuk, elok bulat-bulat. Kalau nak bertepuk, elok kuat-kuat. Ha. Macam tu punya ucapan Datuk Lilah sampaikan tadi. Bagaimana beliau menyatakan satu persatu dalam bahasa yang jelas apa sebab kita tak payah ganti pemimpin. Kenapa kita tidak mau bertepuk? Ha. Jadi sebagai sahabat lama kepada orang Jombu, petang ni saya nak minta tingkatkan semangat kita. Sokong Datuk Lilah berjuang dengan kawan-kawan kita di Jempol. Dan saudara-saudara Tionghoa, kita mesti perjuangkan Mahua. Dan kita nak cakap Yating Yingah. Mana yang hadir tu beliau-beliau fahamlah tu. Ika ngokong balayana. Jadi saya teruskan, saya kata, berucap dalam bahasa Melayu. Hadirin yang dikasihi, saya dan isteri mengucapkan tahniah kepada pesuruh Jaya Warisan dengan para pegawai beliau sebab dapat mengatur dengan jabatan muzium, dengan jabatan-jabatan di bawah naungan kerajaan negeri sehingga projek yang dikemukakan kira-kira setahun lebih sedikit dahulu oleh Yang Berhormat Datuk Lilah sekarang insya-Allah menjadi kenyataan dan dapat kita saksikan. Secara kebetulan tema perayaan Merdeka 55 tahun pada kali ini ialah janji ditepati. Sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan para pemimpin kita serta para pegawai tinggi kita bertungkus lumus bekerja, setiap janji yang kita keluarkan untuk makluman dan pengetahuan rakyat, setiap kali kita tunaikan, berjaya, terus berjaya, jadi dan terus jadi untuk rakyat kita. Jadi sebab itu, rakan-rakan dijempol, para pegawai dijempol, mesti tinggi semangat berjuang kita, semangat juang kita. Kita tak hairan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menentang. Yang bab itu kita akan satu persatukan kemudian. Yang penting kini ialah, kita duduk dijempol, kita sebagai penduduk Jempol, kita melihat siang dan malam apa dilakukan dan apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Ini semua bukan untuk faedah kami di Jelebu. Ini semua bukan faedah kami di Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Ini semua adalah untuk masyarakat Jempol yang kita kasihi sekalian. Hadirin, itu sebab saya suruh tadi bercerita pasal kerupuk, jangan jadi bulat-bulat. Jadi pada petang inilah zahir satu-satunya komitmen dan janji kita tempoh hari semasa kami bersama-sama Datuk Lilah mengagihkan komputer di sekolah menengah dalam kawasan kita, bahawa teratak Zakbah ini menurut beliau harus kita baiki dan beri sedikit kemudahan dalam bentuk dewan, dan di samping itu kita beri sedikit tambahan kepada nilai
yang ada pada hari ini di teratak sebelah saya dan di teratak sebelah kiri saudara-saudari sebelah sana. Jadi kalau kita lihat dahulu tentang bangunan ini mirip adalah sama lebih kurang dengan sekolah gambar yang mula-mula pada tahun 52 di Seremban. Sekolah gambar artinya sekarang museum. Sekolah gambar pada masa itu yang berada dekat rumah residensi atau menteri besar. Beginilah bentuknya lebih kurang. Cuma kecil sedikit. Dan apabila pada tahun 1982, masa itu saya beralih kerja dari menteri besar pulang ke pusat, ada disebut oleh datuk-datuk lembaga yang bersidang pada masa itu di Pedas, iaitu di Rembau, agar kita buat sesuatu untuk Pendeta Zakbar. Cuma pada masa itu tidak disebut bahawa bangunan seperti ini akan kita buat. Alhamdulillah pada tahun 2001, Tan Sri Muhammad Isa, bekas menteri besar kita, mewujudkan tenaga sepenuhnya dan melahirkan projek di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saudara-saudari. Apabila kita sebut tentang wujud projek seperti ini, apa yang terbayang dalam pemikiran kita? Yang terbayang ialah kerajaan sayang pada kita. Yang terbayang ialah warisan negara kita diterjemahkan dalam bentuk yang boleh dilihat. Lebih daripada itu,